warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandriani Oktarina, angkatan 2013, selaku Ketua Ikatan Alumni Psikologi Unsri, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Prodi Psikologi yang ke-7. Semoga bisa semakin berkembang, berinovasi, dan mampu melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas, yang bisa bersaing di dunia kerja dalam negeri maupun di luar negeri. Be creative and strict to the goal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finiatri Utami, angkatan 2013, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prodi Psikologi Unsri yang ke-7. Semoga selalu berjaya dan selalu berkarya dalam menghasilkan generasi muda yang bermutu dan bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nadiarja, alumni Psikologi 2013. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prodi Psikologi Unsri. Semoga selalu dapat memberikan dan melahirkan mahasiswa yang berprestasi. Terima kasih banyak. Ulang tahun Psikologi Unsri, salam dari LNG Tanggu, Papua Barat. Selamat ulang tahun untuk Psikologi Universitas Sriwijaya, kampusku tercinta. Harapannya semoga kedepannya bisa semakin baik, bisa semakin jaya, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Krisonka, saya alumni Psikologi Unsri angkatan 2015. Aktivitas saya saat ini adalah mahasiswi Magister Psikologi di salah satu kampus negeri yang ada di Yogyakarta. Saya mengucapkan happy anniversary untuk Psikologi Unsri yang ke-7. Semoga semakin jaya, semoga semakin mengembangkan saya di kancah nasional dan internasional. Psikologi Unsri, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Fitrianti, alumni Psikologi Unsri angkatan 2014. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prodi Psikologi Unsri yang ke-7. Semoga kedepannya makin maju, makin berkembang, dan tentunya makin banyak kegiatan, karya-karya, serta prestasi di kancah nasional. Oke, sukses terus untuk Psikologi Unsri. Dalam rangka memperingati Bisnatalis FK Unsri yang ke-7 tahun, semoga Psikologi FK Unsri menjadi pusat pendidikan, pengembangan, dan penerapan ilmu psikologi yang terbaik di Indonesia, mampu mencetak ilmu psikologi yang profesional, berakhlak, dan mengedepankan kode etik. Maju terus Psikologi FK Unsri, Psikologi FK Unsri, be creative and strive to the goal! Selamat bertambah umur untuk program studi Psikologi FK Unsri. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan next akreditasinya sesuai dengan saya yang sudah dilakukan sampai sejauh ini. Dan juga semoga resep pengajar dan juga mahasiswanya semakin sejahtera dengan mencipta profesi psikologi yang lebih baik. Selamat ulang tahun untuk Psikologi Unsri yang ke-7 tahun. Semoga semakin sukses, jaya selalu, dan apa yang diupayakan dapat segera tercapai dan terrealisasikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Psikologi Universitas Sriwijaya yang ke-7 tahun. Semoga menjadi lebih baik lagi dan apa yang menjadi target segera tercapai. All Star Fortune 2016 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prodi Psikologi FK Unsri. Harapannya semoga tetap kreatif dan juga tetap menjaga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demel Hafarizi dari angkatan 2017 mengucapkan selamat ulang tahun pada program studi psikologi Unsri yang ke-7. Semoga program studi psikologi Unsri ini semakin berkembang ke depannya dan tetap terus mengabdi kepada masyarakat dan bisa menjadi salah satu program studi psikologi terbaik se-Sumatera Selatan. Tetap kreatif dan selalu ketujuan. Saya Muhammad Rasyanar dan mengucapkan selamat hari jadi Prodi Psikologi FK Unsri yang ke-7. Semoga Psikologi FK Unsri terus memberikan manfaat kepada sesama dan yang jelas menjadi lebih baik dan juga bisa terus bermanfaat kepada masyarakat. Selamat ulang tahun untuk Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Semoga selalu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak orang. Semakin baik, semakin berkembang, dan menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang unggul dan kreatif untuk menerapkan ilmunya dalam pengabdian masyarakat sebagai bentuk upaya